Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawanku semuanya dimanapun berada? Kembali lagi bersama saya. Seperti biasa ya, ini masih di tugas juga, lagi di parkiran mall. Kadang kalau ini kan tiap hari ke mall, kadang jarang. Ini sebenarnya habis dari kuliah, si anaknya majikan itu nggak pulang ke rumah, langsung ngajak ke mall katanya. Ini nggak tahu mungkin belanja apa gitu. Cuman pas saya parkir, ini kan parkiran di Granata Center, ini parkiran terluas ini di wilayah Riyadh. Nanti akan saya tunjukin videonya. Ini luas, parkirannya paling luas di wilayah Riyadh dan dekat juga dengan Hotel Hilton. Jadi strategis ini, yang dari Hotel Hilton Riyadh itu. Cuman yang menarik perhatian saya, barusan tadi saya lihat itu di sini ada pohon, apa namanya itu, pohon pete, bukan pete ya, kalau di kampung saya apa namanya, selong, nggak tahu di kalian itu apa namanya itu pohon ini. Kalau yang masih muda itu saya enaknya dicoel apa di ini sama sambal itu buat lalap gitu. Kalau di daerah Sunda itu, orang Sunda itu pakai dipakai lalap. Itu pohonnya dari dekat gimana. Ini saya masih di dalam mobil, belum keluar. Ini saya ambil parkiran paling ujung gitu, nggak ada orang. Kalau di depan dekat itu kan, dekat mallnya kan itu, oh banyak juga tuh ya, mobil-mobil. Anginnya gede juga nih, mungkin udahan hujannya, tinggal panasnya mungkin. Oke, kita keluar biar lebih jelas ya, sekalian jalan-jalan. Tuh, ini depannya saya, ini Hotel Hilton, bukan depan, di pinggir. Ini Hotel Hilton Riyadh. Itu parkirannya luas. Tuh, selong ini udah kering, bukan kering ya, masih udah tua tapi nggak kesiram air jadinya kering. Ada mungkin berapa pohon ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak yang jajaran ini pohon ini semua, padahal sebelah sananya kurma semua tuh, itu pohon kurma semua. Yang di sini satu jajar ini hampir pohon selong semua ini. Coba saya ambil satu, saya kupas, sama aja dengan di Indo dalamnya. Juga ini, cuman ya ngupasannya itu saya yang kurang rajin gitu. Wih, anginnya gede. Tuh parkirannya kan luas kan. Ininya tol itu jalan lingkar Riyadh, yang ke airport bisa, yang ke Gasim ke Mekah itu bisa. Ini jalur kan di sebelah sana kan kurma semua, ini cuman berapa jajar pohon pete ini, pete selong.
Hilton itu di mana-mana ada hotel Hilton tuh. Ini telat, kalau kemarin-kemarin kesininya kayaknya masih muda-muda, mungkin semingguan gitu. Enak, bisa diambil itu. Alhamdulillah lumayan kawan buat lalap makan nanti makan tuh, masih ada yang mau dikupasnya. Barusan saya ngambilin tuh. Sambil nunggu, sambil dikupas biar enggak dibawa banyak sama ininya, sama tangkainya. Tuh, lihat lumayan. Diharap makan pete selong, guys. Diharap makan pete selong. Banyak juga, lumayan seger. Ini kalau di Arab mah langka banget, makanya lumayan juga menarik nih makannya nih. Di sini kan kebanyakannya daging ayam. Jadi kalau yang jadul-jadul kayak ikan asin, kayak lalap-lalapan yang gini tuh nikmat nantinya tuh makannya itu. Sekian dulu, terima kasih mungkin yang telah menonton, yang like, yang subscribe dan juga share-nya. Terima kasih banyak partisipasi dan dukungannya. Semoga kalian juga sukses semua channelnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.